Perkembangan usaha perikanan tangkap di Karangsong Indramayu mengalami kemajuan yang cukup signifikan dengan produksi ikan per tahun mencapai 21 juta ton dengan nilai 310 miliar rupiah. Selain itu, diperlukan teknologi lainnya sebagai penunjang mereka. Masalah keamanan di laut pun sangat diperlukan untuk menghindari kejadian kecelakaan di laut yang kerap terjadi akibat ketidaktahuan dan kelalaian nelayan. Di Karangsong Indramayu, dalam satu tahun tidak kurang dari 5 kejadian kecelakaan di laut yang sampai mengakibatkan kematian nelayan. Untuk itu, diperlukan upaya sosialisasi dan pelatihan masalah keamanan di laut dengan melibatkan pihak-pihak yang kompeten dalam bidang keamanan laut. Perkembangan aturan perundang-undangan dalam bidang kemaritiman, kelautan, dan perikanan sangat dinamis dan maju, sehingga diperlukan sebuah sistem informasi dan teknis penyampaian informasi yang efektif dan efisien disesuaikan dengan kemampuan SDM nelayan. Dari uraian tersebut, maka diperlukan pembentukan media radio siaran sebagai pusat informasi maritim di Karangsong Indramayu yang akan mempermudah dalam melakukan penangkapan ikan dan meningkatkan produksi atau pendapatan nelayan khususnya di Karangsong Indramayu. Pendirian Radio Song FM sebagai pusat informasi maritim ini adalah untuk menyediakan fasilitas bagi nelayan di wilayah Indramayu dan sekitarnya untuk mengakses informasi seluas-luasnya tentang dunia kemaritiman. Dalam pelaksanaannya, radio ini didirikan bersama oleh Perkumpulan Nelayan Indramayu disingkat PERNI sebagai sarana dalam menyalurkan informasi kepada komunitas nelayan dan publik. Dengan tujuan pendiriannya, yakni dapat menginformasikan wilayah penangkapan ikan, menginformasikan perakhiran cuaca dan gelombang, melakukan sosialisasi hukum dan aturan kelautan, menginformasikan usaha perikanan tangkap dan koperasi perikanan, memberi informasi perihal perizinan kapal dan sertifikasinya, dan sebagai wadah silaturahmi antara nelayan dan masyarakat umum. Radio Komunitas Perkumpulan Nelayan Indramayu atau Song FM memiliki visi terwujudnya nelayan yang partisipatif, informatif, dan berdaya saing. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka radio komunitas ini mengemban misi menyebarluaskan informasi tentang dunia maritim secara cepat, tepat, dan berdaya guna, menyebarluaskan pengetahuan tentang perikanan tangkap untuk mewujudkan nelayan yang mandiri dan sejahtera, memastikan informasi tentang nelayan mudah diakses, transparan, dan tepat sasaran, dan mewujudkan jaringan advokasi, fasilitasi, dan mediasi yang mapan untuk kesejahteraan nelayan. Radio Song FM memiliki nama acara atau program siaran berdasar nama-nama jenis ikan seperti Parimata, menyajikan hiburan musik tarling pantura terbaru dan informasi tips kesehatan serta informasi nelayan. Pindang, menyajikan hiburan musik dangdut terbaru, informasi maritim, dan informasi publik terupdate. Pari, hiburan musik pop Indonesia terbaru dan tips remaja serta informasi publik lainnya. Sedaya merupakan program talk show dari dinas dan lembaga terkait maritim atau publik dan pelaku seni. Selar, hiburan musik tarling pantura terbaru dan informasi tip kesehatan. Teri, hiburan musik Hindustani dan informasi publik lainnya. Udang, hiburan musik dangdut medium dan informasi tips kesehatan. Adapun program acara mingguan yakni Palu, pantun dan lagu KUD, koleksi lagu anak usia dini yang menyajikan informasi tips kesehatan seputar anak dan sebagainya dengan sajian lagu anak-anak. Parimata, pindang, pari, selar, teri, udang, petek, palu, dan KUD yang kami hadirkan setiap harinya bersama dengan sajian informasi-informasi terbaru baik seputar informasi nelayan umum atau publik dan atau informasi pemerintahan lainnya. Dari semua nama program acara tersebut, kami tetap dalam menyampaikan informasi kemaritiman seperti himbauan cuaca buruk, informasi kehilangan oleh nelayan dan masyarakat umum, serta informasi pemerintahan dan publik lainnya. Song FM, dari nelayan untuk rakyat.